Pembantu baru dah, Abah. Eh, mestilah aku tengok suaminya ke. Abah dengan Alia. Mestilah sedap, kan? Alia. Hai. Ada pembantu baru? Pandai dia. Eh, apa Abah? Nah, ambil balik. Make up Mama. Abang! Sudah. Berhadir. Alia. Selamat hari jadi. Yeay, besar anak abang. Buka ni, abang. Kalau Abah tak ada rumah, ada yang duduk Abah, pusing di kota ini. Abah tak boleh macam ini. Wow. Cantiknya. Suka? Budak ni kan, dia mesti nak harapkan mama dia juga kejut dia tahu. Anak dara apalah bangun tengah-tengah hari macam ni. Eh, ya Allah, sabar jelah aku dengan dia ni. Eh, ya Allah, ya Tuhan ku, ya Allah. Mama. Sorry, good morning. Good morning. Eh, dah bangun. Bangun, Alia. Tolong tarik. Cepat bangun. Tarik. Ish, budak ni kan. Hei, beratlah dia ni. Alia ngantuklah, Mama. Tak nak pergi sekolah boleh tak? Hari ni kan birthday Alia. Boleh kan? Ya, boleh. Tak nak pergi sekolah, ya, anak Mama. Mama. Jangan. Cepat. Janganlah geletik Mama. Nak kena ni. Mama. Aduhai. Selamat hari jadi, sayang. Thank you. Alia, dah siap belum? Dah pukul berapa dah ni? Tak siap-siap lagi? Aduh, hai budak ni. Mama! Ya Allah. Alia! Ish! Eh, main-mainlah dia ni.
Cepatlah siap. Rambut Alia basah lagi lah mama. Mama ni nak kena reply message customer lagi. Kena hantar barang dekat Kelang. Pergi keringkan rambut Alia, ambil hair dryer mama, lepas tu ikat rambut kemas-kemas, kita nak kena keluar dah ni. Kena delivery barang kat JB dan kat KL. Tak gerak lagi Alia, cepatlah. Terus sikat kan? Lepas tu tolong dandankan sekali. Tak kena bawa basah. Ish, budak ni sini cepat. Sikat ni. Belakangkan rambut ni. Alia, Alia. Macam mana nanti kalau mama tak ada, sikat rambut pun harap kat mama? Ih, mama ni. Kalau Alia tak ada macam mana? Kalau nak sikat rambut pun mama berkira. Pandai melawan eh, menjawab sekarang ni. Sakitlah. Alia jangan tinggalkan mama tau. Mama tak boleh hidup tanpa Alia. Okey, mama. Tidurlah Intan, tidurlah sayang. Anak emak kecil, kecil emak timang. Timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kita. Ah, nanti Alia bila dapat anak, nyanyi sama macam mama tahu. Mama, janganlah main phone buat kita. Kejap, bahaya. Kejap, mama nak kena reply customer punya message ni. Mama! Birthday siapa ni? Alia. Alia, cikgu. Oh, Alia. Okey. Kita sama-sama menyanyi untuk Alia. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Nur Alia. Allah selamatkan kamu. Thank you, Danny. Sama-sama. Alia, hari ini kan birthday kau. Kenapa lain je ni? Kenapa monyok? Tadi aku hampir aksiden dengan mama. Kau okey tak? Ada lebam ke? Cedera ke? Kaki apa-apa? Ya, aku okey. Syahid ni macam ni okey tak? Dia okey je. Alah, kau okey. Syahid ni okey. Kira semua okeylah kan? Alhamdulillah. Sekejap. Kau pejam mata? Pejam mata. Panas sana. Aku tak percaya sangat kau ni. Kenapa? Panas sini tak boleh. Panas sana. Kira sampai berapa? Tiga. Okay. Satu, dua, tiga. Buka. Wow! Kau beli? Yalah, kau tahu lah. Seriuslah. Alah, cantiknya. Cantik kan? Sebab aku pun ada satu. Oh, thank you. Kau sana.
lah. Bini siap peluk kat tu. Eh, jap. Petang ni, lepas sekolah jadi keluar tak? Jadi. Okay. Tapi aku kena balik before pukul 4. Sebab ada plan dengan mama. Kalau macam tu, kita pergi celebrate dulu. Jom. Boleh. Tapi aku kena inilah, settlekan dengan mama aku dulu. Sebab aku kenal kan mak aku macam mana. Mana tahu dia surprise mana-mana ke. Punya. Untunglah ada mak nak celebrate birthday. Itulah untung. Aku ni nak harap kamu bapak aku. Medok level dia aku boleh lupa. Aku cuma ada mama. Mama pun ada aku sini. Apa? Ini barang elok dah. Macam kau. Macam orang. Macam. Sini mana? Lagi mana? Sekolah. Cari timun ke? Kak, jual bawang. Jangan bawang kak. Cik ayam ke? Nak bagi tahu ni makcik. Ayam ni semua yang dah tak segar. Yang ada ni pun kebanyakannya yang dah kena langgar. Ha? Kedai sebelah kawan saya ada jual ayam. Semua baiknya. Kalau makcik nak, saya pun ada jual ayam. Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipin, petok! Ayam! Mayam! Lah, muka tak payah nak serius sangatlah. Potong ayam je pun bukan potong daging orang. Kalau aku potong daging orang pun, daging kau dulu aku cincang. Hantuklah. Pisang. Kan? Ni. Agak-agak tahun depan mau siap ke apa? Tak apa. Tak tahan. Kau tak nampak aku tengah kerja ni. Lah, kecoh. Macamlah kedai bapak dia. Padahal kedai bos dia, bos dia pun malas datang kerja. Tak lunch break ke? Hari ni kita ada lunch buffet. Koranglah member yang menjanamkan kerja member. Jom ah. Tahulah suka kamera. Janganlah mengadap sampai macam tu. Nak buat macam mana? Dah aku suka fotografi. Sorry lah, Alia. Aku nak belikan kau kamera. Tapi aku tak ada duit. Asal nak beli kau kamera? Hadiah birthday lah. Birthday? Aku rasa tak payah. Sebab maybe this year, mama aku belikan aku kamera. So, kau beli aku benda lain. Apa benda? Belikan aku jam. Tengok tangan aku kosong. Tak ada apa-apa pun. Pandai budi, eh? Wah, banyaknya kamera. Cantik-cantik. Memanglah cantik-cantik. Dah nak berpukul kedai gambar. Tak adalah aku saja yang cakap. Yalah korang kan borak tanpa aku. Eh, korang. Lepas kita ambil gambar, kita pergi makan mie celup. Nak tak? Boleh? Boleh macam biasa? Macam biasa. Jom, pakai gambar dulu. Mana? Jom. Angkat. Aku dah tak dalam. Okay. Nek, cepat. Dah mamat tu. Kau kenal? Kau tak perasan ke? Every time kita lepak sini mesti ada muka dia orang. Dahlah. Eh Alia, hari ni kau nak makan banyak mana kau makanlah sebab dia ni yang belanja kita berdua.
Aku tak belanja kau. Belanja Alia aje. Alia nak makan powder je, okey? Eh, jap. Wallet. Jagi singgah sekolah balik boleh? Macam tu cara dia. Apa, eh? Pai, itu bukan budak tes kau ke? Apa tes? Ah, yang ini. Tes apa kalau nak selak pun susah nak nampak betis. Tengok je lah daripada jauh. Cuci mata. Mulut tak payah macam melongkang lah. Kalau aku dapat, nak bagi apa? Abai, kalau nak cakap pakai mulut ni, Abai, anjing pun dia cakap pakai mulut, Abai. Gong, gong, gong bunyi dia. Satu kampung dengar, Abai. Dapat dulu baru boleh borak dengan aku, Abai. Kan? Setakat perempuan ni apalah sangat. Bapa nak dara yang kau dah jahanamkan, Abai. Yang tak dara pun kau jahanamkan juga, Abai. Ini budak sekolah ni apa sangat. Cabar, nampak? Agak. Heh, tak payah nak gaduh. Sekarang depan mata, kan? Kata ni test-test kau, kau suka yang version-version, kan? Ha, tunggu apa lagi? Boleh ke? Apa yang boleh? Kata jantan. Okey. Macam-macam. Hai. Nak join boleh? Kau pun nak join? Aku tak cakap dengan kau. Jom. Lepak meja kita orang. Tak nak. Jomlah. Aku cakap tak nak, tak nak lah. Kenapa aku kena lepak dengan kau? Aku kenal kau pun tak, kan? Sombong kau, eh? Jomlah. Hei, kau ni! Suka hati pergi orang. Sorry lambat. Aku tengah pop win tadi. Habis kedai dia. Alang-alang yang lidah dia tak apalah. Aku gerak dulu lah. Eh, kau nak pergi mana? Aku kena pergi sekolah. Jumpa form 6. Ada hal nak settle sikit. Dah lambat ni. Gerak dulu lah. Hati-hati. Alia, hati-hati. Okay. Bye. Alia. Lupa. Lupa. Aku bagi je lupa. Kenapa tak ingat kan? Cantiknya aku ni. Pakai kan? Ada betul. Cantik. Pas pula mana? Lama. Ali. Kira kau bocor. Serius ke? Banyak ke? Okey, macam ni. Aku pergi toilet. Kau tunggu sini. Toilet mana aku nak pergi? Aku pergi toilet sekolah je, dekat. Sekolah? Kau tak patah balik? Alah, dekat je lah. Aku tunggu je. Okey. Kalau bas datang macam mana? Kita ambil Grab. Okey? Kau tunggu sini tau. Okey? Tunggu, okey? Ellie, cepat sikit!
Ya. Aku tinggal sekejap. Medium size je kan? Mama sayang Alia. Mama sayang Wah, lain pun lain, ya? Okay. Alamak. Mereka dah kereta pula. Kejap, Kak. Eh, Kak In. Tengok saya buat dulu. Takut saya taruh pulih nanti. Celah mana pun kau lagi. Kita orang kejar. Aku minta tolong kau. Kau lepaskan aku kali ini. Aku minta maaf. Kebiasaannya ayam aku tak payah nak kejar. Petik yang si sampai tapi kau ayam-ayam kan kita orang. Pai, lu, aku tak bolehlah benda sesama dapat ni. Aku rasa macam tak kena rasa. Nak takut sangatlah budak ni.
tinggal saya lari kat sini. Ha? Gimang kuri. Ya, segi masa. Ayam ni, kita salah-salah. Nampak, salah. Hei! Apa? 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 Kau nak lari mana? Tempat ni tak ada orang pun. Aku tak nak banyak pun. Sonok-sonok je. Lepaskan aku. Kau nak elak-elak apa? Banyak main. Sekarang kau selak kau punya kain. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Sekali aku dapat, aku tak lepaskan. Rasa sakit ni hilang bila aku puas. Kau ludah dia. Hah? Wangi pai ludah. Ludah sekarang gua pula hentak lu. Mari. Apa Remy? Dahlah jom kita balik. Loh. Kita ni serigala. Kau tengok, masa tengah tenang. Kenapa kau nak tarik muka? Sekarang kau nak jadi serigala ke? Kau nak jadi seri muka? Kalau nak jadi serigala, kau jangan banyak cakap. Tolong. Biar dia rasa sebut. Kita tengok macam mana serigala menekan mangsa. Tadah aku nak balik. No, serigala. Serigala-galanya di sana. Pergi. Hai. OK.
kita makan sama-sama. Aku lapar. Kau dua orang pun lapar. Aku kenyang. Kau orang pun kenyang. Pergi. Eh, bukan sini. Sana. Mana Alia ni tak balik-balik lagi ni? Dah berapa dah ni? Hello, Eli. Alia dengan kamu tak? Tak ada. Tak, Alia tak balik-balik lagi ni. Dah pukul berapa dah? Acik. Suap dia, sayang.
Mama. Mama. Mama tolong Alia, Mama. 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 Alia. Alia, Mama. Ya Allah. Alia. Alia, saya mengucap saya. Mama ada kat sini saya, Mama ada kat sini. Mama ada kat sini saya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, saya. Ya, Mama ada kat sini dengan Alia. Mama belikan untuk Alia. Masuk dulu. Alah, pasal anak dia. Anak dia kena rogol. Eh, biar betul. Setahu aku, anak senang dia kecil lagi. Anak dia yang kecil lah. Dalam darjah 2. Senang buat rekod ke tak? Oh, baru. Bahaya kan sama sekarang ni? Bangun, Mama. Bangun. Mama tak makan lagi, kan? Alia ada buatkan Mama nasi goreng. Tapi Alia tak tahulah sedap ke tak. Mama rasa, eh? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Mama. Mulai hari ini, kita dah tak boleh nak sedih-sedih dah. Kita kena kuat. Alia pun akan kuat untuk Mama. Mama ada untuk Alia, ya? Mama sentiasa ada untuk Alia. Alia minta maaf, Mama. Alia minta maaf. Mama minta maaf, sayang. Mama minta maaf. Thank you.
Dia cakap kita bodoh, bangun. Bangun. Aku tak bodoh. Aku tak bodoh, aku doktor. Kau yang bodoh-bodoh sekarang, doktor nak cucuk pesakit yang bodoh. Izinkan. Dah lah, tak payahlah makan seorang. Apa itu bodoh? Mana mama aku? Sakitlah. Sakitlah. Aku nak korang delete video tu. Nak delete buat apa? Tak ada apa-apa. Aku nak viralkan video kau pun. Apa korang nak lagi ni? Kau nampak dengan aku ni. Lagi benda ni tak hilang. Sakit tu aku rasa selagi tu aku pakai kau. Nanti bila dah viral, budak-budak sekolah tengok. Budak-budak flat tengok. Yang paling sedih bila pak kau tengok. Ada anak tapi anaknya tak ada maruah. Janganlah cakap apa lagi. Abang, abang. Diam! Izinkan aku untuk merasmikan majlis pada malam ini, Pai. Aku tak tahan, Pai. Barang jadi. Jadi, Pai. Okey. Aku pun dah tebuk dia dulu. Rokok sebatang lepas. Isap lama sikit, Pai. Paslah! Sekarang... Mana lari tu? Kena! Hati-hati. Ini jalan mati. Yeay! Alia! Alia! Pai, ni apa barang dia ambil ni? Eh, gila ke apa? Kakak. Nak ke mana? Alia. Kau nak mangkat mana? Mangkat ke tujuan terus? Ya. Eh, hey, dia tak nak tolong dia ke apa? Kau terjunlah tolong dia. Pergi, baik hati sangat kau ni, Luk.
Alia. Sayang. Alia. Kenapa makan kat sini, sayang? Makan kat depan? Kejut mama. Sayang. Sayang. Kenapa ni, sayang? Alia penat, ya? Rehat. Ya? Alia baring. Assalamualaikum. Puan Aini. Waalaikumsalam. Saya Inspektor Azhari dari unit jenayah Bukit Aman. Ada apa ni, tuan? Puan diminta ke unit forensik untuk pengecaman mayat. Mayat siapa? Anak puan. Anak saya. Anak saya ada kat dalam, tuan, tengah tidur. Saya rasa tuan ni salah rumah ni. Boleh saya masuk dalam untuk pastikan? Boleh. Alia? Tapi semalam dia... Saya rasa baik puan ikut kami ke balai. Buat pengecaman. Prosedur tak boleh sentuh, Puan. Awak kuat. Bila bagiku panggil
Senyum dengan apa? Terima kasih, Abang. Abang, andai katalah satu hari nanti kalau saya pergi dulu, Abang kena sayang Alia, jaga dia macam mana Abang buat sekarang. Yalah, mana tahu nanti dah cuba berganti, lupa ke anak pula. Yalah. Dia kena Abang pergi dulu macam mana? Kenapa Abang cakap macam tu? Ini, kalau Abang pergi dulu, awak akan jaga anak kita betul-betul. Didik dia dengan agama. Jangan lalai mengasuh dia. Dan yang paling penting, walau apa pun jadi, ini kena kuat.
Tuan. Hello. Assalamualaikum, Puan Aini. Maaf kalau saya mengganggu dalam keadaan puan sekarang. Harap semuanya okey. Ada apa-apa perkembangan pasal kes anak saya? Kami masih lagi menyiasat. Sedang menunggu laporan daripada unit forensik. Harap puan dapat bersabar dan bagi kami sikit lagi masa. Kalau ada apa-apa nanti cek telefon saya ya. InsyaAllah boleh. Jaga diri, Puan. Ini Abang Remy yang datang.
Mama. Nanti kalau Alia tak ada, lepas tu Mama rindu kat Alia. Mama tengok je tau kotak muzik ni. Alia nak tinggalkan Mama ke? Bukanlah. Nanti kan Alia nak masuk asrama penuh. Sikitlah Alia. Tuan. Ali. Tuan, semua sudah diambil dan akan dihantar ke unit forensik. Kau dah ambil gambar mayat? Semuanya ada dalam semadan saya, Tuan. Nanti saya akan serah di pejabat. Tuan, ada kesan torehan di lengan kiri mangsa. Ini. Ada apa-apa berita pasal anak saya? Saya rasa ada. Saya kena pastikan dulu. Puan ini kat mana sekarang ni? Saya dekat pejabat pos. Tengah nak hantar barang. Petah nanti saya dan pegawai saya nak jumpa Puan ini. Kami nak tanya beberapa hal tentang anak Puan ini. Nanti saya datang sana. Itu saja. Terima kasih. Pasal look ni, jangan tak tahu apa. Langsung. Aku dengan kau semalam kan. Mana aku tahu apa-apa. Aku tak tahulah nak cakap macam mana, Abai. Tapi jujur aku cakap aku tak pernah kepala tak berisi macam ni, Abai. Aku tak tahu nak cakap aku ni ilusi ke apa. Tapi dia main jiwa, Abai. Aku rasa tak sedap hati, Abai. Kau ni apa hal? Abai, look ni. Benda ni semua kau tak rasa ada. Tak ada kena-mena dengan kita. Kau aku ada sangkut paut. Kalau aku dah rasa benda ni, takkan kau tak rasa. Kat otak ni takkan tak ada rasa langsung. Pakai otak lah. Boleh pakai. Luke mampus kat tempat kerja dia. Tak tahu kan mana bunuh dia aku pun tak tahu. Kau tahu mulut dia macam longkang kan? Semua orang tak suka dia. Cakap macam tak ada otak lah dia ni. Senang tak cakap. Pakai pakai otak. Pakai otak sikit. Pakai otak. Cakap! Pakai! Bodoh. Dengan semak sini. Belah. Mayat yang kami jumpa pagi tadi, ada kemungkinan berkait rapat dengan kematian Alia. Maksud tuan? Kami masih lagi menjasat. Mengikut temu bual dengan rakan si mati, dia ada dua kawan baik. Eish, cakaplah. Cari apa ni? Cari bang apa? Cari ayam. Cari ayam. Nak cari ayam yang awal subuh tak ada orang. Bukan apa. Takut nanti kena tabur. Jadi tuan suspek dua orang tu ada kena mengenai kematian anak saya. Kami masih lagi menyiasat, Puan.
Kalau mereka berkawan baik, mesti mereka buat jahat semua sama-sama, kan? Betul tak, Tuan? Saya tahu memang susah untuk Tuan jawab semua soalan saya. Tapi saya harap Tuan percepatkanlah siasatan ini. Sebelum ada mangsa lain yang akan sama macam anak saya. Saya faham perasaan Tuan. Tapi yalah, kami ini yang kursi dia. Nak apa ikut, Kak? Ayam seko. Ya, saya faham. Tuan tak ada kat tempat saya. Tuan tak rasa macam mana sakitnya saya. Saya nak mereka mati terseksa sama macam anak saya. Puan ada dekat mana semalam? Cikgu. Dini. Kau ni okey ke tak? Dari tadi diam je. Entahlah. Aku rasa pelik bila Alia tak ada. Dini. Masa berdia Alia hari tu, kau tiba-tiba rasa nak balik. Kenapa, eh? Kenapa kau nak tahu? Saja je nak tahu. Tak payah tahulah. Tak ada guna pun. Alia dah tak ada. Kau sukakan dia? Ada ke orang yang tak sukakan Alia? Apa yang Aini buat tu tak betul. Tidak hak kita untuk bertindak. Ada pihak berkuasa. Seruh kau pihak berkuasa biar dia selesai. Cuba kau cakap dengan aku, Wen. Apa yang jadi ni boleh kembalikan balik ke anak aku? Aku tahu. Aku tak ada hak. Tak ada hak nak kecek pasal benda ni pun tak ada hak. Nak bincang pun tak ada hak. Sebab hak menanggungnya Aini. Bukan aku. Aini hak menanggung. Berat mata aku memandang. Berat lagi hak Aini tanggung. Tapi aku tak usik Aini jadi macam aku. Aini tahu? Aku. Pasal aku fikir pasal aku. Aku hilang dua-dua sekali. Aku hilang dua-dua sekali, Aini. Tapi kau lain. Aku ni... Aku ni mak dia. Aku jaga dia. Aku sayang dia. Dia satu-satunya anak aku. Teman aku masa arwah dah tak ada. Arwah tu bagi amanah aku untuk jaga dia. Tapi dia hilang macam tu je. Aku tak kisah kalau dia tak ada dengan cara lain. Tapi bukan cara tu. Hidup mati ni bukan kuasa kita. Kuasa Tuhan. Apa kuasa kita ada nak halal kematian? Bila saat tu mari,
Dia tidak lewat sedetik, tidak cepat sedetik pun. Saya ini kenapa hal? Kenapa aku? Kenapa aku? Tak cukup lagi ke aku kehilangan suami aku? Dan sekarang ini aku kehilangan anak aku. Ujian apa ni? Aku tahu. Allah tu takkan uji kita kalau kita tak mampu. Tapi aku tak mampu nak terima ni semua. Aku tak tahu macam mana aku nak terima, Wil. Aku sakit. Tolonglah cakap dengan aku. Apa aku nak kena buat sekarang, Wil? Tolonglah aku. Bang, ayam separuh. Potong kecil-kecil. Berapa? 10. Apa punya barang ni? Hangat rasa macam arang. Dulu punyalah senang, sekarang susah. Ni kau buat apa? Mengerang. Telur mana telur? Alah, kacau jiwa lah barang ni. Ah, lupa nasi L pula. Apa benda ni? Jamie, tolong.
tanpa. Tolong kesankan aku. Aku sakit. Sakit? Sakit? Masa Alia menangis, kau ada kesian dekat dia. Kau tak layak sebut nama dia. Aku rasa kes ni mesti ada kaitan. Tuan Syak Puan Aini ke? Tak mungkin, Tuan. Puan Aini tu nampak macam baik orangnya. Lagipun, dia ibu tunggal. Tapi dia kan seorang ibu. Tuan, kita ada kes baru. Mi. Apa dah jadi ni? Kau beritahu aku, siapa buat? Ellie tak sempat pun nak minta maaf dengan Alia. Ellie tak sempat nak bagi tahu Alia yang Ellie sayang kat dia sangat-sangat. Dia sayang Ellie. Sebab Ellie satu-satunya kawan dia. Selain daripada Dani. Cik nak tahu tak? Ellie selalu rasa cemburu dengan Alia. Alia pandai, cantik, ceria. Jiwa Alia selalu tenang. Lagi untung, dia ada seorang mama yang sayang kat dia sangat-sangat. Hidup Alia nampak sempurna. Tak macam Ellie. Ellie tak tahulah Ellie dapat jumpa kawan macam Alia ke tak. Ellie rindu dia sangat macam. Sudah, Kak. Kau mesti cari aku. Jadi kau tahu memang aku nak cari kau.
Tapi aku tak bodoh macam dia orang. Memang kau tak bodoh. Tapi hati kau sebangsat muka kau. Patutlah anak kau sedap. Tapi aku rasa kau lagi sedap. Nak rasa anak kau pun dah tak ada. Sekarang kau lah pula. Aku rasa Puan Aini mesti ada kaitan dengan dua-dua kes ni. Jadi, Tuan nak tahan Puan Aini? Aku tak ada duit nak belikan kau kamera. Itu jatuhlah. Bapak dia. Pakai tangan kan. Duduk lagi ni. Bangun. Apa? Nak buat macam mana ni? Apa aku tanya ni? Campak dia. Hah? Kena buat apa ni? Apa? Kau biar betul ni apa? Hey.
Alia. Alia pergi mana, sayang? Mama cari Alia. Mama rindu sangat dengan Alia. Alia tak pergi mana pun. Alia ada di sini dengan Mama. Mama tak mampu, sayang. Mama jangan risau, eh. Alia ada dengan Abah. Nanti Mama datang. Tapi sekarang... Mama kena kuat. Alia? Alia? Sayang? Sayang? Masih ada yang belum selesai. Buat apa kat sini? Saya datang nak jumpa Cik Aini. Aku nak pergi bangun alam itu. Semuanya bermula dari situ. Bawa semua unit kita ke sana. Baik, Tuan. Ali. Korban. Aku dah tak sanggup dah nak jadi tempat puaskan nafsu kau. Awak sekarang aku. Semua benda ni tak jadi betul lepas Alia mati. Apa yang perlu puaskan aku? Kau cakap apa? Remy Luk mati sebabkan kau. Kau punca lah, bangsat. Aku tahu salah aku. Aku tahu, tapi aku dah tak sanggup nak hadap dia, Fai. Aku dah tak sanggup nak jadi hamba puas nafsu kau. Sebab bila lagi kau nak puas? Sebab bila lagi? Selagi aku tak puas, selagi itu kau kena dengan aku. Yang mati itu yang tinggalkan aku untuk aku sayang dia orang. Binatang! Apa yang kau tahu pasal sayang? Ha? Kau nak sial dan jatuh aku. Lepaskan aku! Ah!
Sanggup kau buat aku macam ni? Kau ingat aku akan lepas kau macam tu je? Sama ada kau ataupun aku akan hidup malam ni. Kau gila ke? Gila? Masa kau rogol anak aku, kau ada fikir semua ni? Kalau bukan aku yang bunuh korang, aku takkan boleh mati dengan tenang. Hukuman penjara berbelas tahun pun takkan mampu nak faham perasaan derita aku ini. Kau bukan je bunuh anak aku, tapi kau matikan jiwa aku. Dia jiwa aku, nyawa aku. Maafkan aku. Kau cakap apa tadi? Aku tak dengar. Boleh tak sebut lagi sekali? Apa? Kuat lagi lah. Aku tak dengar. Lagi, lagi, lagi. Lagi! Belas tahun. Dia panggil aku dengan nama itu. Mama. Mama. Kau tahu. Aku rindu sangat dengan anak aku. Sekarang ini dah tak ada dah untuk aku sayang. Kau faham tak? Macam mana perasaan aku? Kau faham tak? Aku minta maaf. Tolong aku. Aku minta maaf. Tolong aku. Tolong. Tolong aku. Tolong. Tolong aku. Diam! Diam, diam! Kau binatang. Kau binatang. Binatang. Kau pun macam akulah binatang. Tidurlah sayang, anak kecil.
Jemama, timbang, timbang, tinggi, 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 sampai cucu atap. Aini! Dia bunuh anak aku. Video rakaman tu ada dengan saya, Aini. Saya janji, dia akan dapat hukuman yang setimpal. Hukuman apa yang setimpal dengan apa yang dia buat dengan anak aku? Siapa nak hidupkan balik anak aku? Siapa? Urusan dunia, dia akan terima balasan di dunia. Tak terlepas juga dia di akhirat. Hukuman dunia. Hukuman dunia pun tak mampu nak kembalikan anak aku. Suami, anak-anak, pinjami sementara kita atas dunia. Untuk kebahagiaan sementara, bukan hak kita. Dia hak Tuhan, mutlak hak dia. Tentang aku tak terhitung.
Sungguh sakit.